berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang kali Beringin ya, yang terjadi sekitar 5 hari yang lalu ya, di sini. Kami langsung berinisiatif untuk membuka posko perbaikan servis gratis ya, bagi warga-warga yang motornya tenggelam ya, bukan hanya kena tapi tenggelam air, sehingga kami berupaya untuk membantu paling tidak untuk bisa menghidupkan mesin-mesin motor mereka ya kan. Terkumpul sih ada sekitar 50 lebih ya. 50 lebih, mungkin sampai 75 pada waktu hari pertama. Kemudian kita berangsur-angsur lakukan perbaikan. Kita dengan SMK 2 Muhammadiyah ya, mereka yang siswa yang sudah terampil untuk melakukan servis kendaraan bermotor ya, ini kita kerahkan di sini selama kurang lebih dari mulai hari apa ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, sekitar kurang lebih 5 hari ya, 5 hari lah, karena setengah hari ini kita melakukan bantuan servis gratis di sini. Ini barusan saja kita menyelesaikan pekerjaan hari ini, karena memang sudah selesai untuk perbaikan motornya. Rata-rata kerusakannya apa Pak yang dikeluhkan? Yang pasti masuk air ke bagian mesin, terutama untuk bagian-bagian depan ya, model yang ada karburator, karburator, kemudian PPI, kemudian bagian mesin ini, ini, sehingga ada beberapa kendaraan yang sampai masuk airnya ke engine-nya. Nah itu semua dibongkar. Dan ini full gratis Pak ya? Full gratis kita. Full gratis. Untuk pengerjaannya ya, untuk pengerjaan saja kita full gratis, bahkan kita kasihkan bonus busi karena businya rata-rata mati. Oh, rata-rata mati Pak ya. Siap. Cuma tentang penggantian. Rata-rata sih tidak terlalu ini kalau untuk mesin ya. Mungkin spakbor apa mungkin sayap apa segala macam itu ya mungkin mereka bisa ganti sendiri nanti setelah mesinnya hidup dulu. Kita lebih ke engine. Engine-nya. Karena ada juga yang mudah tinggal langka. Karena motornya balik-balik ya. Tinggal langka. Nah, begitu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.